Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa Selanjutnya, tamu dipersilahkan untuk menuju tempat duduk yang telah kami sediakan. Manusia yang harus kita dalam tanda kutip eksploitasi sebesar-besarnya, kemudian kekayaan sumber daya alam yang harus juga disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat,
dan pengelolaan birokrasi dan yang lain-lain, itu nanti mungkin secara khusus nanti akan disampaikan dan mungkin saudara bisa mengakses visi-visi dan program kerja kami. Ya seperti yang diketahui bersama bahwa ya saya sebenarnya ya kan ini kan sudah last minute kami menerima pas tanggal 27 di hari pendaftaran yang pertama KPU kami baru menerima surat persetujuan atau V1 KWK. Jadi semuanya sudah pesimis dan yang lain, tapi alhamdulillah masih ada jalan. Iya, ya, ya. Jadi betapa sulitnya ya, karena seperti itu, karena kami bukan gajah. Kalau gajah itu borong partai itu dengan mudah. Kalian bayu langsung boleh ngaut. Nah, sementara kami itu masih merayu sampai 3 kali PDPP alhamdulillah dulu juga dan menjadi B1 KWK. Ya. Komitmen yang sudah disampaikan oleh Mas Nur Samsi bahwa beliau bahkan minta doa agar dikuatkan imannya, dikuatkan agar bisa berkomitmen untuk menjaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KPU dan demikian juga mungkin Bawaslu, bagaimana mengawal demokrasi yang sejati sehingga masyarakat benar-benar merupakan suara rakyat. Jadi pilihannya suara rakyat yang dikawal dan itulah merupakan suara rakyat. Salah satu mungkin yang tadi belum disampaikan atau lupa disampaikan oleh calon bupati kita tentang disparitas daratan dan kepulauan menjadi bagian prioritas kami, karena kami lihat memang ada kesenjangan yang luar biasa antara pembangunan di daratan dan kepulauan. Kita melihat kepulauan hari ini seperti tahun 90-an atau mungkin tahun 80-an dan itu sangat mengharukan dalam tanda kutip, jadi sangat memprihatinkan saya kira, dan itu akan menjadi concern kami ke depan. Dan saya berharap masyarakat bisa mengawal keberangkatan kami, tapi juga mengawal ketika keberhasilan kami dalam memimpin pemerintahan ini. Apabila dalam pemerintahan ke depan, yang insya Allah mudah-mudahan ditakdir oleh Allah, dipimpin kami, nah, kami bukan hanya dikawal dalam keberangkatannya, tapi juga dikawal dalam perjalanannya memimpin. Karena saya kira kami adalah pemegang amanah dari keterpilihan apabila Allah ditakdirkan itu. Yang disetorkan tadi memang seluruhnya oleh tim memang dinyatakan lengkap, tetapi memang saat ini kan KPU ada dua alur terkait berkas itu, jadi ada hard copy, soft copy. Soft copy itu melalui aplikasi Silon, maka Silon itu tim Paslon yang upload, sehingga kami kan perlu untuk ngecek antara hard copy-nya dengan yang ada di Silon yang telah di-upload ke Silon, sehingga penting untuk bisa teman-teman yang ditugaskan untuk admin dan LPO dari pasangan calon untuk bisa tetap di sini agar nanti bisa kalau sudah fix antara Silon dan jasa kopi yang disetorkan kali ini itu kalau sudah fix nanti baru kita berikan tanda terima dan berita acara tanda terima itu. Di hari keberapa hari ini pembukaan pendaftaran? Ini hari ketiga, maka hari ketiga nanti akan tetap kami buka sampai jam 23.59 nanti malam.